110 orang pengurus unit pengumpul zakat UPZ Kecamatan Sepasaman Barat ikuti bimtek tentang zakat. Guna memaksimalkan kemampuan unit pengumpul zakat atau UPZ, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pasaman Barat mengadakan bimtek bagi para UPZ se-Kabupaten Pasaman Barat pada Rabu 1 Desember 2021 di Gedung Pemda Pasaman Barat. Dalam bimtek tersebut, peserta dibekali terkait tugas pokok dan fungsi tupoksi UPZ. Wakil Ketua 1 Basnas Pasaman Barat, Haji Sutarman menyampaikan, target dari pengumpulan zakat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021. Kedepannya UPZ akan diberdayakan dalam setiap upaya pengumpulan dan pendistribusian zakat. Haji Sutarman berharap kerjasama dan silaturahmi yang baik dalam menjalankan tugas agar bisa memberikan pelayanan yang baik dari para pemberi zakat atau muzaki kepada para penerima zakat atau mustahik. Sampai saat ini, Basnas Kabupaten Pasaman Barat baru mengelola zakat dari ASN dan ke depan diharapkan bagi umat Islam yang telah memenuhi kriteria sebagai muzaki agar bisa menyalurkan zakatnya melalui UPZ ataupun Basnas secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir pimpinan Basnas beserta jajaran, Kepala OPD, Camat, serta Kepala KUA se-Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian yang ke selanjutnya untuk mengupayakan lagi pemasukan atau penambahan atau penyaluran zakat supaya banyak bertambah lagi di Basnas adalah upaya salah satunya adalah melalui UPZ. UPZ ini sangat kita harapkan, sangat kita kedepankan untuk bagaimana upayanya nanti di kecamatan atau di kenegaraan itu supaya ada muzaki-muzaki yang ada yang rela menyalurkan zakatnya ke Basnas. Ada senjata kita beberapa orang, bapak-bapak, beberapa senjata yang harus kita sampaikan kepada calon-calon muzaki tersebut. Yang pertama, seperti yang sudah kita dengar tadi baik dari pemaparan bapak dari kakak Menak, kemudian dengan selanjutnya bahwasanya zakat itu yang paling afdol itu adalah disalurkan melalui Basnas. Ramadan kemarin itu dalam satu bulan Ramadan itu 100 lebih. Dari Pasaman Barat, Samsuri Esa TV mengabarkan.